Senin pagi di Jakarta, persis setelah liburan Lebaran, sebagian besar orang mulai masuk kerja hari ini, sebagian besar murid mulai masuk sekolah hari ini. Kami ingin tahu pagi ini bagaimana suasana lalu lintasnya. Sejauh mata memandang ini di Jalan Sudirman masih lancar karena sekarang masih jam 6 pagi. Ya, kepagian. Cuma tadi malam itu kami mengeluarkan postingan, ya kami menanyakan kepada para penonton ingin lihat kondisi lalu lintas di Jakarta pagi-pagi, enaknya naik apa? Nah, sebagian itu menjawab helikopter. Hah? Kenapa tidak? Selamat datang di channel Om Mobi. Sekarang kami baru sampai di tempatnya Heli City. Kita akan naik ini nih. Lokasinya ini berada di Cengkareng, tepatnya di sisi selatannya runway selatan Cengkareng. Tuh, ada pesawat take off. Ah, ini helikopternya adalah Bell 505 ya. Ini dua pilot, biasanya Bell 505 ini single pilot, tapi ini sekarang kita dua pilot, lebih aman ya. Kita sekarang jalan-jalan ke arah mana ya? Karena kalau ke timur, ke arah Tol Cikampek itu lebih mainstream. Orang-orang tuh lebih ngawasin situ, media-media lebih ngawasin situ. Kali ini agak beda, kami ke arah barat, ke Merak. Ya, kita lihat pelabuhan di Merak, kondisinya seperti apa sekarang pagi ini. Yuk. Bismillah. Nih, bareng sama Mas Rahmat di belakang sini. Udah ready Om Mobi ya? Udah ready. Okay. Naik Heli City. Jadi komunikasi itu yang kita pakai itu intercom di dalam helikopter, di pesawat-pesawat kecil itu pakai intercom seperti ini agar bisa ngobrol. Kalau tanpa ini tidak bisa ngobrol sama sekali, karena suara mesin yang keras, suara propeller yang keras. Nah, sekarang engine sudah hidup, kita akan take off sebentar lagi. Pilot yang nyetir itu yang kanan, pilot dan itu monitoring itu yang kiri. Ya, terus itu ada kayak rem tangan di bawah, itu ada kolektif. Kolektif itu untuk naik turunnya helikopter. Pitch. Benar om? Oh, benar. Nah ini sekarang lagi ngecek-ngecek flight control dan langsung take off. Iya, kita ini sudah take off. Take off, halus sekali. Ya, angin itu nggak ada angin sama sekali. Lihat, gada-gadanya hiber, lemes, stop. Apa namanya? Windfog, ya. Nggak tahu namanya apa. Bismillahirrahmanirrahim. Balai Kota Tangerang.
dari Banten ya kan. Tangerang Banten. Tangerang Banten. Iya, iya. Kalau gitu kita makan sini gimana om? Iya, gue dari daerah atas ini kayaknya pelan aja ya. Iya. Karena lebih tinggi sekali. Dan kita masih belum lebih tinggi daripada gedung-gedung di iya. Karawaci. Ini ya Karawaci. Ini Karawaci ya. Lihat arah itu ada gedung. Nah itu ada UPH, kan? Tempat iya, para... Nah sekarang posisi jam 7.49 hari Senin. Ini adalah tol Karawaci yang ke sana, ke arah timur. Kelihatan kondisinya itu masih lancar sekali ya. Nah perlu diingat bahwa apabila Anda suka jalan-jalan ke Tangerang Karawaci lewat tol ini tuh entah kenapa lebih banyak kecelakaannya ya, banyak kecelakaan yang bahaya sekali tolnya ya. Dan kita itu lebih kenceng daripada mobil-mobil di bawah karena sekarang kita lari 100 knot. Kita lari 100 knot itu 180-an km per jam kurang lebih. Ya mau hampir 200 km per jam ya, kenceng sekali ya, walaupun di atas ini kelihatannya tidak terlalu kenceng, tapi ini kita lari hampir 200 km per jam menuju tol Jakarta Merak, ke arah Merak sekarang. Nah ini ada kemacetan di pintu tol Tangerang, buat Tangerang nih, buat pakai apa? Balaraja, bukan Balaraja ya, ini sinyal cuma satu bar sayangnya. Ini tol Bitung ya, tol Bitung tuh harusnya ada kemacetan, sepertinya sudah kondisi normal. Jakarta yang sudah mulai memasuki kondisi normal, Jakarta orang mulai berangkat kerja di Amerika gitu. Amerika tuh punya helikopter, biasanya media-media tuh punya helikopter sendiri untuk meliput lalu lintas ya. Di Indonesia nih enggak, helikopter terbatas sekali ya, iya. Karena mungkin barang mahal, jumlahnya aja belum nyampe 1.000. Oh iya? Mas dikit juga ya? Cuman dikit, kalau antara 200 sampai 300 helikopternya. Oh. Kalau nggak salah ya. Oh. Yang banyak helicak tuh. Helicak itu banyak. Oh dulu belum lahir ada. Oh iya, om. Masih kecil om saya. Panggil aja om. Oke, ini jauh mata memandang. Tol Jakarta Merak masih ya, sangat lancar, sangat lancar sekali ya. Ini antara orang belum pada bangun atau kenapa saya juga nggak tahu. Memang mungkin gini, ini sekarang nih hari Senin tuh hari tanggung ya, hari tanggung di mana masih ada yang mudik, masih ada yang udah pulang mudik tapi masih cuti, ya. Nah ada juga yang udah berangkat kerja. Nah ini mungkin belum 100% orang masuk kerja dan hampir 100% orang pulang dari mudik. Oh. Ya, kita lihat posisi kita sekarang. Tapi biasanya kan banyak yang bolos di hari pertama masuk kerja. Nah, makanya belum masuk kerja tadi saya bilang kan. Oh. Nah, ini adalah pintu tol Balaraja. Balaraja yang belakang itu. Iya, belakang kanan. Nah, itu adalah pintu tol Balaraja. Masih oke sekali. Nah, sekarang kondisi ini masih pagi-pagi ya, masih berkabut. Nah, kita bisa lihat di horizon, ya, itu adalah kabut haze karena masih cukup pagi. Menurut kami ya, ini belum, bukan haze dari polusi. Ya, kalau kita lihat Jakarta, mungkin kayak gini tuh polusi. Ini sembun uap karena masih pagi dan karena ini sudah tidak di Jakarta yang minim polusi, masih berembun seperti ini, enak sekali ya. Jadi untuk Anda yang tinggal tidak di kota besar, pasti masih ngalamin berembun-berembun seperti ini. Kita yang tinggal di kota besar nih ngalamin, cuma kadang-kadang ya apalagi kita sempat ngalamin sebenarnya. Oh, gimana? Ngalamin pada saat pandemi lagi PPKM atau level 4 gitu, jadi jalanan sepi, kita bisa berembun pagi-pagi tuh bagus. Iya, ya, alhamdulillah weather-nya bagus sekali dan nggak ada matahari. Ini alhamdulillah sekali loh, ini adem, nggak ada matahari, top. Sistemnya santai. Iya, nah ini sistem avionik kita, navigasinya juga bagus sekali ya. Jadi dia tuh menampilkan, kalau kita lihat ini, ya di layar kanan. Nah, layar kanan itu adalah seperti main game sebenarnya. Ya, seperti main game, ini bermanfaat sekali. Apabila penglihatan kita keluar secara visual itu nggak bagus, kita bisa melihat layar itu sebagai penggantinya sebagai referensi. Oke, sekarang kita terbang 97 knot, sebelah kiri 98 sekarang. Ketinggian sebelah kanan itu tulisannya 580 ya? Betul, om, ya. Udah mau hampir 600 feet.
ya ada sampai 100. Jadi ini kita kencang sekali menelusuri. Kita sedang menuju ke Serang lagi nih Om sekarang. Sedang menuju Serang ya? Iya. Coba kita ngobrol dulu sama Pak Captain. Coba dicolek Pak Captain yang menyambut ya. Ya. Cap, ya. Kita ini sekarang, lihat coba kamera ke sini. Cap, ya. Cap, kita sekarang fuel burn kita membakar berapa, Cap? Sekarang kita burn-nya 200 pon, Om. 200 pon. Oke, kami nggak ngerti. Pakai pon lagi. Pakai pon. Ya, ya, pon satu-satunya yang kami ngerti itu adalah Pekan Olahraga Nasional. Berapa pon per jam ya? 200 pon per hour. Per jam. Jadi ini isi tangkinya berapa, Cap? Isi tangkinya 560 pon. 560, oh ya. Berarti ini maksimal helikopter ini jam terbangnya berapa jam, Cap? Aktualnya ini bisa sekitar 2,5 jam sampai 3 jam tergantung dari berat sama apa anginnya juga. Ini maksudnya nyindir berat saya apa gimana? Oh bukan Om, bukan ya. Ya. Nah kalau helikopter ini perlu direncanakan seperti alternate landing gitu-gitu kan? Secara alternate tetap kita tulis. Okay. Ini open area, jadi kita bisa di mana aja. Bisa jadi landasan? Bisa jadi landasan. Keren. Karena memang heli ini kan bisa mendarat di mana aja begitu. Oh, keren sekali. Keren. Jadi aman ya? Aman, Om. Di bawah sawah ya, sawah keras ya. Jalanan sih paling enak tuh ya. Yeah. Nah, paling pada keren mau mobil. Mendingan jangan diomongin sekarang ya, lagi terbang. Tol, ini ada tol baru nih. Itu tol baru ya. Tol baru itu sebelah kiri, dia ngarahnya ke arah selatan. Tol ini akan berakhir di Rangkas Bitung. Oh, Rangkas Bitung. Nah, kalau nggak salah ya, dilihat di Google Maps ya. 3,5 menit lagi kita sampai ke Serang, baru setelah itu lanjut ke Merak dan Jatabim. Itu kita bisa lihat di situ, Om, itu di layar yang kiri. Oh, layar yang kiri. Nah, itu tuh dia menunjukkan ada tuh di situ lagi, Om, Prian. Nah, itu ada kayak Sobar, Serang tuh maksudnya Serang. Jadi itu kayak kode-kode itu ya, kode kayak destinasinya 5,6 mil dari Sobar ke Serang, dari Serang ke Merak itu 14,2 mil. Nah itu ada ETE, estimate time and route tuh di situ. Tol masih terpantau lancar sekali. Ya, arah balik terlihat lebih padat daripada arah berangkat ya. Dikit. Nah, tapi baru sebagian doang tuh pasti ada Land Hogger-nya. Coba Rian, lihat ada Land Hogger nggak? Tuh, truk ngambil kanan tuh. Ngapain tuh truk ngambil kanan tuh? Tuh. Ya, yang arah sini, yang arah Jakarta. Udah aja, jangan balik lagi. Land Hogger dasar. Heran. Kok kalau naik mobil belum nyampe ini? Gue naik mobil lama sekali, jadi enak ya pakai helikopter kemana-mana ya. Iya, kita mungkin masih di rest area naik kopi. Iya, coba lawan BBM 3 pasti menang helikopter kan. M3 kira-kira berapa Om kalau top speednya? Lawan ya, pasti 300 lebih. Kayak kencengan M3 daripada helikopter ini loh. Si cuma kan M3 pakai ngerem helikopter ini. Kalau M3 mesti berhadapan dengan truk-truk dan mobil. Iya, makanya kan gak banyak kapal-kapal, atau tongkang atau kargo apa? Ah itu ferry tuh, ferry. Oh, ferry, ya. Ferry. Kelihatannya dari jauh kita, kecil. Kita merah ini lupa. Iya. Kelihatannya dari jauh kecil. Padahal itu kapal besar sekali dan keras sekali. Kita lihat orang yang baru mudik dari Sumatera. Nah ini orang yang baru balik dari Sumatera hari Senin, dia terlambat balik mudik tapi alhamdulillah balik. Inilah kondisi pelabuhan Merak. Iya, ini kondisi pelabuhan Merak. Nah ini pelabuhan ini sebelah mana ya? Sebelah mana itu sekitar? Sebelah kanan deh kayaknya. Atau itu kanan sana. Kanan sana. Boleh kanan sana, Cap? Belumnya boleh. Kita nggak perlu ada izin-izin ya lewat atas sini ya? Enggak, ya. Kita 700 feet di atas. Kantang ini juga 700 feet. Nah, sedikit ada angin laut. Goyang-goyang sedikit. Goyang-goyang. Ini laut ketemu gunung nih begini nih. Nggak tahu, saya so tau aja. Kalau menurut saya enak.
Nah itu ada kapal-kapal nih, ferry-ferry nih yang kayak gini-gini bentuknya ferry. Oh. Ya, kelihatannya lambat, kelihatannya sih lambat, tapi memang lambat. Dibanding helikopter ya. Lambat sekali ferry-ferry tapi ini. Tapi kosong itu kapal rata-rata. Kosong yang bajak arahnya ke sana. Kita lihat yang balik sini tuh. Lihat tuh dia. Itu banyak banget mobil ya, kan, penuh kan? Waduh. Yang berangkat ke Sumatera. Iya, tapi itu yang mau nyandar di Jakarta. Mau nyandar di sini. Iya. Nah, lihat pelabuhan. Mungkin berkenan slow dan dikit, kita mau ambil gambar helikopter ini kapal itu yang ada penumpangnya. Masih ramai untuk mau berangkat ke sini, berangkat ke Sumatera ya, lumayan ya. Iya. Ini orang-orang yang les kerja di baru pulang sekarang. Ya. Les kerja bisa baru pulang sekarang ya. Pantai apa? Ini nggak jadi pantai-pantai amat ini. Lihat ini, jadi tempat docking ferry itu ada beberapa nih ternyata ya. Udah termasuk sepi om ya sini ya? Ya terus gini mas sepi kali ya. Nah itu kalau kamera ke atas dikit itu baru Suralaya tuh yang bener tuh. Nah tuh banyak ini, banyak terobong-terobong. Putih sekali itu. Ini ASDP ya tuh. Kita lihat tuh turun tuh orang baru, mobil-mobil baru turun tuh masih pakai roof box. Nggak roof box sih. Apa tuh, roof terpal. Roof terpal. Ya, nah boleh udah putar balik ke sini aja Cap. Oke. Okay. Nah. Kalau pesan ke Suralaya tuh. Nah ini kita bisa lihat juga nih banyak batu bara apa pasir tuh? Pasir buat bangunan ya? Iya. Nah, tuh pelabuhan. Kita pernah tuh ngantri di situ ya, mau nyebrang tuh ke Lampung. Ya kita selalu ngantri di situ kalau mau nyebrang. Nah ini kapal feri di sini ternyata ada dua macam ya, ada yang biasa, ada yang bisnis, ada yang ekspres ya. Itu pulaunya kayak lope-lope juga. Apa? Pulaunya kayak lope-lope. Lope itu apa ya? Love-love. Oh, love. Hati gitu maksudnya. Gila enak ya, naik helikopternya benar-benar bebas ya. Gak ada, maksudnya ini udah area kita. Kalau misalnya ada helikopter di sekitaran tuh akan ada yang ngomong gak nanti kita bahwa ada helikopter di sekitaran. Bahaya saling transmit aja kali ya. Saling transmit ya. Iya, tapi kan ini ada ini kan, ada tiket ya. Dipegang ya kolektif itu? Bisa kita atur, ada frictionnya di sini. Oh ada frictionnya, jadi iya. Jadi kaku gitu dia kaku, ya? Kalau mau terbang jauh, biasanya frictionnya akan kita dikuatin. Biar santai ya, betul. Jadi nggak pegel pegang terus. Iya. Nah kalau ininya kan, autopilotnya ada ya? Ini helikopter nggak ada autopilotnya. Jadi pegang terus ya, hand flying terus ya? Betul. Nah sekarang bensinnya berapa? Ke mana indikator bensinnya? Kan? Di sini. Jadi sekarang oh masih 34 kilonya 430. Iya, yang bawahnya itu kan ininya. Iya, betul. Yang atasnya 190 ini fuel flow-nya. Fuel flow saat ini ya. Saat ini. 430. Oh, masih lah juga ini. Kita bisa jalan-jalan terus. Pakai turbin. Ini pakai turbin. Jadi dia pakai jet fuel ya. Iya. Nah, jet fuel itu lebih murah daripada pertama turbo. Kalau liternya untuk harganya dewan itu saya lupa berapa sekarang per drum ini karena kita per drum ya 2 liter ya per liter. Betul. Kalau itu rudernya nahan terus juga kan? Sama buat tail ini? Betul. Tail rotornya. Oh kakinya tuh ya. Jadi itu ya itu geser-geser aja gitu ya. Benar-benar semuanya kerja sih kalau rotor ini ya. Betul. Kalau pesawat ini ada ini juga apa rating pesawatnya juga pilotnya kan? Ada ratingnya juga.
505 ya, kita ratingnya band 505 gitu. Oke. Berapa lama sekolah ratingnya, Kak? Sekolah rating tergantung. Jadi kalau untuk ke rating kita sekitar 5 jam aja untuk basic ratingnya. Oke. Setelah itu kita base check, nanti dicek sama perhubungan. Oh, cepet banget ya. Kalau nah, yang lama tuh sekolah rotaryingnya ya? Sekolah rotaryingnya. Berapa lama kamu sekolahnya? Kalau di Indonesia, basicnya sebelum ke rotary harus di fixed wing dulu. Minimal oh. PPL. Oh, PPL dulu ya? Iya. Okay. Kalau ke PPL, setelah itu bisa ke rotary-nya. Tergantung silabus dari sekolahnya. Oke. Okay. Itu berapa lama kamu? Kalau lamanya, kebetulan kita 4 tahun kemarin total ya. Sudah fixed wing sama rotary. Udah kayak S1 ya, kayaknya? Lama juga. Ya, ini sih memang lebih kompleks ini ya. Iya. Dan berarti orang yang bisa terbang rotary itu pasti tahu dasar besar penerbangan fixed wing ya. Iya. Nah, ini Google Maps mengatakan di sini ada titik merah. Ini ada titik merah. Kalau kita lihat aktualnya di depan sana masih aktual. Oh, itu aktualnya nggak ada apa-apa, lancar jaya tuh rumahnya. Lancar. Cap tingginya tiang listrik ini berapa sih, Cap? Kalau kita sekarang ini 700 speed, okay. Kemungkinan ya ini 500 speed. Gila juga ya. Nah ini kemacetan terjadi ada di pintu tol seperti Google Maps. Cuma ya ini masih wajar mungkin ya. Begini banyak karena pintu tolnya belum nggak dibuka semua kelihatannya. Sekarang posisi jam 8.39. Umumi nanya kan ada ini nggak apa namanya yang charter nih kalau mau mudik ini. Yeah. Nah, untuk yang charter begini, ini kebetulan nih abis ini juga mau flight ke Bandung ya katanya, Cap ya? Betul. Setelah ini kita mau ada ke Bandung karena memang ada seminggu terakhir. Ini kita udah melayanin yang mudik ke Bandung atau yang dari Bandung balik ke Jakarta. Wah, jadi itu langsung kerja lagi pesawat ya? Betul. Captain yang terbang, Cap? Nanti kita gantian sendiri. Oke. Karena hanya dua loh. Captainnya dua. Empat bar semua loh itu. Empat bar semua. Luar biasa. Kayaknya polusi deh, Pak. Iya. Kalau yang ini polusi ini kerpuk. Yakin sekali kalau yang ini adalah polusi udara. Yang tadi nggak tahu deh, yang pertama ya. Nah, sekarang yakin. Jadi ini pemandangan yang berbeda pada saat pandemi lagi maksimal, di mana orang harus semuanya WFH, ada yang masuk sekolah. Nah sekarang, yes, ini adalah polusi udara. Dan ini adalah tol yang baru nih, antara bandara dengan Tangerang, di kumpulan Tangerang. Tolnya masih kosong sekali, dan katanya cukup mahal. Tapi berguna sekali, sangat berguna sekali. Ada banyak ya bandnya ya? Ada 7 ya? Ada banyak, nanti rencananya ini memang akan dibangun banyak hangar ya Om. Jadi untuk operator helikopter boleh sewa-sewa ke kita. Oh keren, boleh. Jadi kalau nanti kami beli helikopter boleh pantau ke sini? Boleh dong, namanya Mobi Heli kan? Nah mantap, yeah. Moto Heli. Banyak private jet dari Halim tuh Om. Oh iya, lihat. Nah, jadi Halim tuh ternyata lagi tutup. Lagi revitalisasi, jadi pada pindah ke sini. Gak cuma tinggi aja, tapi militer pun sekarang berudara 10 bulan, 2, 3 bulan, 31 bulan. Ya, berapa pihak ini? Alhamdulillah, terima kasih Mas Rahmat. Ya. Aduh, seru banget loh. Jadi kalau Anda butuh helikopter, pengen jalan-jalan, pengen sightseeing, pengen
bertransportasi aja gitu, silakan kontak HeliCity ya. HeliCity bisa. Cara kontaknya lewat mana? Kami ada aplikasi dan juga ada nomor telepon kami. Ada aplikasinya? Ada. Ah, oke. Okay. Nanti kami share. Tapi yang saya heran di sini Om Obi ini ternyata nggak takut. Saya pikir Om Obi penakut naik heli. Enggak, takut. Eh, maafin Om. Enggak. Nah, selama ini barang ada engine-nya, nggak apa-apa. Wow, ya? Iya. Dan hidup engine-nya. Nah, tadi sempat ngomong-ngomong auto rotation, tapi itu di video ini. Ya, auto rotation tuh misalnya terjadi apa-apa, engine mati, helikopter. Nah, ketinggiannya itu cukup untuk dia muter sendiri otomatis. Dan bisa mendarat dengan aman. Mendarat dengan aman. Intinya nggak free fall lah kalau bahasa. Nggak free fall. Nah, itu sebenarnya gliding juga judulnya. Iya. Cuma melayang. Sayapnya muter. Tapi versi helikopternya. Gitu. Versi helikopter, tadi sempat ngomong auto rotation. Nggak berani ngomong lagi terbang tadi auto rotation. Jadi gimana Om Obi? Bentar, ini kalau mau nyewa tuh berapa duit? Nah, ini helikopter ini sebenarnya per jam ya. Ini kami charge $2,250. Ini belum termasuk ke 30 juta plus minus ya. 32 juta. Mm-hmm. Kurang lebih kalau dengan kurs dolar sekarang ya. Okay. Tapi kalau ini sekarang kami lagi sediakan harga spesial untuk mudik. Untuk mudik aja kayak kemarin ke Bandung contoh itu kami 9,8 juta sekian lah. Murah amat. Lah iya ini rugi enggak? Enggak dong, kan buat sahabat wise kayak semua. Oke, berarti ini lagi promo ya. Iya, 9,8 juta ini masih enggak kan udah enggak zaman mudik. Masih enggak ya kira-kira? Nanti kita cek di sosial media kami. Iya. Ini bisa untuk bertiga. Jadi daripada kalian kejebak macet 2 hari kayak kemarin itu di berita. Dan pengalaman yang berbeda tentunya kalau misalnya kita mudik pulang kampung atau mungkin jalan-jalan aja naik helikopter. Akan lebih menarik tentu ya, dan lebih menyenangkan. Luar biasa ya. Iya. Cek Instagramnya HeliCity dan ada YouTube channelnya juga ya? Ada, namanya HeliCity YouTube channel kami. Pokoknya yang bikin kami senang Om ya kalau naik helikopter nih, kadang lihat di bawah macet kita di naik heli tuh enak-enakan gitu. Itu yang bikin kita enak. Ya, bikin orang kesel. Sama kayak kita kalau kita lagi macet naik mobil, motor lewat aja tuh brengsek gitu kan. Ya gitu bedanya rasanya. Oke, okay. Nah akan ada video lanjutan lagi, bukan di video ini, di video selanjutnya. Karena kami ingin membahas ada helikopter satu lagi ternyata ya. Iya, Bell 429. Bell 429. Ini jumlah passenger-nya bisa 2 kali lipat ini dan mesinnya lebih besar? Lebih besar, bisa 6 passenger dan multi engine. Wah. Mesinnya satu, yang di sana mesinnya 2 nanti. Oke, iya. Nah makanya subscribe apabila Anda belum subscribe ya. Kita akan ngebahas yang 429. Kita tutup dulu video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mesmobi. Apabila belum, digunakan dengan tombol lonceng, share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda. Dan jangan lupa follow sosial media kami, yaitu Instagram. Dari situ juga. Kami suka turbo. Ini penutupan aja. Oh iya. Terima kasih telah menonton. Gitu doang. Oke. Okay.